Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentang menjadi orang yang tawadhu, yakni rendah diri. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-maridha wa yushi'u al-janaiza wa yarkabu al-himara wa yujibu da'wat al-'abd. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka melawat orang sakit, menghantar jenazah, mengendarai keldai dan menghadiri jemputan dari hamba sahaya. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang baik rupanya, berkedudukan, berpangkat yang mengharumkan namanya, serta rendah hati yang tawaduk, maka dia termasuk orang yang dekat dengan Allah pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Tentang menjadi orang arif, mengenali diri sendiri. Maka seorang penyair berkata, ya bina Adam, la tagrubka afiyatun, alaika syamilatun, fal umru ma'dudun, ma anta illa kazar'in inda khudratihi, inda khudratihi, khudratihi, likulli syai'in minal afati maksudun. فَإِنْ سَلِمْتَ مِنَ الْآفَاتِ أَجْمَعِهَا فَإِنْ سَلِمْتَ مِنَ الْآفَاتِ أَجْمَعِهَا كَأَجْمَعِهَا أَجْمَعِهَا فَأَنْتَ عِنْدَ كَمَالِ الْأَمْرِ مَحْصُورٌ. Maksudnya, wahai anak cucu Adam, kesenangan hidup jangan menipumu adalah terhad umurmu. Tiada lain engkau bagaikan tanaman yang hijau, setiap perkara akan ditimpa penyakit. Jika kamu selamat dari berbagai penyakit, di saat ajal tiba, kamu pasti dituai dan mati. Adapun berkenaan dengan selalu memfungsikan akal dalam berkata dan berbicara, Bishop bin Haris berkata, "Idza ajabaka al-kalamu fasmut, wa idza ajabaka as-sumtu fatakallam." Jika engkau kagum mengapa bicara, diamlah. Dan jika engkau kagum mengapa diam, maka bercakaplah. Ini merupakan keterangan daripada apa yang disandarkan pada Nabi SAW. Ya, antara sifat Rasulullah SAW adalah tawadhu. Dan kita telah menjelaskan sebahagian tawadhu Nabi SAW. Ya, antaranya Nabi bercampur gaul dengan para sahabat, yang sihatnya dan yang sakitnya. Bahkan Nabi mengiringi jenazah, kadangkala Nabi turun ke liang lahat, sebagaimana peristiwa kematian Uthman bin Maz'un yang merupakan sahabat yang pertama yang wafat di kota Madinah. Demikian juga Nabi SAW menjadi imam kepada solat jenazah untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mati. Nabi SAW juga tidak memilih kenderaan. Ada unta naik unta, ada kuda naik kuda, ada keldai naik keldai. Nabi tidak cerewet dalam memilih kenderaan. Kadang-kadang Nabi SAW naik keldai. Misalnya dalam peperangan Hunain, Nabi mengendarai keldai. Kadang-kadang Nabi SAW menaiki unta. Misalnya dalam peristiwa hijrah, dalam pembukaan kota Mekah. Kadang-kadang Nabi SAW menaiki kuda. Dan kadang-kadang juga Nabi SAW berjalan kaki mengelilingi Madinah. Artinya Nabi SAW tidak terlalu cerewet memilih kenderaan. Dia akan menaiki, menunggang apa sahaja yang mudah untuk dinaiki, apa sahaja yang terhidang di hadapannya. Ini melambangkan sifat tawadhu.
Kan orang yang tidak tawaduk barangkali berkira-kira kenderaan mana dia nak naik. Dia mungkin menolak kenderaan itu dan ini untuk naik kenderaan yang lebih mewah, supaya nampak image, nampak pangkat, supaya dipuji oleh manusia. Nabi SAW juga tidak membezakan jemputan. Hatta kalau hamba-hamba yang menjemput Nabi SAW, mereka akan hadir. Kalau sekiranya Nabi dijemput untuk makan yang sedap atau makan yang tidak sedap, Nabi akan hadir. Kata Nabi SAW, "Lau du'itu ila qura aw dhira la ajabtu." Sekiranya aku dijemput, diajak untuk makan kaki ataupun tangan, dari kaki kambing, tangan kambing, maka aku pasti akan menghadirinya. Perkataan qura atau disebut kawari, kaki kambing. Dhira maknanya kita katakan bahagian hadapan kambing. Sekiranya yang menjemput Nabi SAW hanya menyediakan makanan itu sahaja, bukan makanan mewah, Nabi tidak ada masalah untuk menerima jemputan tersebut. Demikian juga Nabi tidak membezakan antara sahabat yang kaya dan sahabat yang miskin. Semua boleh menjemput Nabi SAW. Bahkan kadangkala ada wanita yang datang menemui Nabi SAW lalu menjemput Rasulullah untuk hadir ke rumahnya kerana mengadakan jamuan. Nabi tidak akan menolak melainkan kerana sebab-sebab syar'i, sebab-sebab bersifat hukum. Sebagaimana disebut dalam hadis, seorang wanita yang kematian keluarganya, lalu dia menjemput Nabi SAW untuk hadir ke dalam yang dianggap sebagai hujah bagi orang yang melakukan tahlil. Menjemput Nabi SAW datang untuk mendoakan keluarga meninggal, tetapi Nabi SAW tidak menghadirinya. Dikatakan disebabkan wanita ini dia beli kambing bukan daripada tuan dia, dia beli kambing daripada penjaganya. Maka di situ syubhahnya. Kali itu Nabi SAW menolak untuk menghadirkan dirinya. Maka ini disebut dalam Fatwa Zain, hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW hadir, tetapi kalau ada perkara bersifat penghalang syar'i, maka Nabi akan tolak. Demikian juga Nabi SAW menerima hadiah daripada siapa pun, tanpa membeza-beza siapa beri hadiah. Kalau raja beri hadiah, Nabi terima. Orang kaya beri hadiah, Nabi terima. Orang miskin beri hadiah, Nabi terima. Sama ada hadiah itu lumayan, sebagaimana pemberian Raja Mukawqis kepada Nabi SAW, diberikan kepada Rasulullah Kardan, diberikan kepada Rasulullah Mariah Kentia, diberikan kepada Nabi SAW tabib, doktor. Nabi menerima dua, Nabi tolak satu. Nabi tak terima doktor, kerana Nabi dah ada cara menjaga kesihatan di sini. Nabi menerima Mariah, dan Nabi juga menerima pemberian Kardan. Kadang-kadang Nabi SAW menerima pemberian yang kita katakan bagus, yang baik, sebagaimana hadiah yang juga diberikan oleh Hakim bin Hizam yang merupakan pakaian Maharaja Bazan di Yaman. Kadang-kadang Nabi menerima pemberian yang kecil daripada mana-mana sahabat, sebagaimana Ummu Sulaim menceritakan, semua datang menemui Nabi SAW memberi hadiah supaya Nabi doakan keberkatan, supaya nanti bila beri hadiah kepada Nabi, Nabi ingat orang ini beri hadiah, maka Nabi akan mendoakan. Nabi akan mendoakan keberkatan pada apa yang diberikan. Dan para sahabat saudara, bila pokok tamar, pokok kurma berbuah, ataupun mana-mana pohon yang ditanam berbuah, buah sulung, mereka akan datang menemui Nabi SAW dan diberikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi akan mendoakan keberkatan buah-buah ini, pokok-pokoknya, hasil-hasil mahsulnya. Dan Nabi juga memberikan atau berkongsi dengan kanak-kanak buah-buah yang diberikan, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Azkar dalam bab bila pokok berbuah, apa yang patut kita buat. Dan Nabi SAW sebenarnya saya katakan, datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, semua orang datang jumpa Rasulullah beri hadiah supaya mereka mendapat doa, tetapi aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya anakku Anas bin Malik, lalu aku hadiahkan anakku. Ya Rasulullah, semua datang beri sesuatu kepada Tuhan, saya hanya punya seorang anak. Amat itu Ummu Sulaim masih janda, dia tak kahwin lagi dengan Abu Talhah yang merupakan jutawan Madinah. Dia beri Anas bin Malik, ya Rasulullah, ambil anakku dan jadikan dia sebagai khadammu. Lalu Nabi SAW pegang hubung kepala Anas dan mendoakan keberkatan Anas bin Malik, supaya Allah panjangkan umurnya, supaya Allah Ta'ala berkati rezekinya, supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat. Akhirnya Anas mendapat apa yang Nabi doakan. Termakbullah apa yang dikendaki oleh Ummu Sulaim, supaya Rasulullah SAW mendoakan untuk anaknya. Akhirnya Anas bin Malik antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.
Dan Anas bin Malik adalah sahabat yang kaya raya kerana berkat doa Nabi SAW. Dan Anas bin Malik merupakan sahabat yang paling panjang umur dan paling ramai anaknya. Dan beratus anaknya. Setengahnya menyatakan beratus ucap cucu, sehingga dapat melihat keturunan sehingga beratus anaknya, cucunya, ciciknya, sehingga dia pernah menghadiri kematian ciciknya. Dia punya panjang umur. Bukan ciciknya hadir kematiannya, dia menghadiri kematian ciciknya. Artinya menunjukkan panjang umur berkat doa Nabi SAW. Jadi sebenarnya Nabi ni suhud, Nabi ni rendah diri, dia terima hadiah daripada siapa pun. Dia tidak akan mengambil atau memilih bulu. Dia akan mengambil apa sahaja orang beri. Dia cuma tidak menerima sedekah kerana berkait dengan uzur syar'i. Benar, disebut dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah dihadiahkan kuda belang. Nabi menolaknya, sehingga sahabat ini kecil hati. Kalau Nabi SAW mengetahui, kerana kita tahu bila seorang beri hadiah, makruh kita tolak. Makruh kita tolak kerana ia menyebabkan kawan dia kecil hati. Terutama benda itu dah berada kat tangan dia. Kalau dia kata esok saya nak beri hadiah awak, itu tak apalah, sebenarnya tolak. Eh tak apalah, tak payah. Tapi dah dibawa kat tangan, nak hadiah, ambil je. Walaupun kadang-kadang kita tak suka, dia bagi hadiah hamster, ambil je. Pandailah kita lepas tu nak bagi siapa pula. Tapi jangan kita tolak, kerana ia akan mengecilkan hati orang memberi. Jadi Nabi SAW bila sahabat beri kuda belang, Nabi tolak. Nabi nampak raut wajah sahabat ini kesal, sedih. Kenapa Nabi tak terima? Dan Nabi menyatakan, nahnu hurum, kami sekarang sedang berihram, sebab itu kami tak terima. Sebab itu dalam hadis ini Al-Bukhari menaskan bahawa sekiranya menolak pemberian seseorang, nyatakan sebab. So, kalau orang beri sesuatu kepada kita, boleh kita tolak. Nyatakan sebab. Sebab-sebab sehingga yang memberi kepada kita, yang ingin memberi kepada kita tak kecil hati. Misalnya dia beri sesuatu, katakan dia beri kita dari angsa. Oh, saya minta maaf lah, angsa ni saya tak boleh makan. Saya minta maaf, saya daging-daging angsa ke, itik ke, tak boleh makan. Contoh, beritahu dengan cara baik. Bukan sebab awak masuk saya tak boleh makan. Memang benda ni saya tak boleh makan, saya kurang. Saya mungkin boleh makan, lain pada tu saya boleh. Misal contoh, saya mungkin tak boleh terima benda ni sebab begini, begini, begini. Sebut satu sebab yang akan menghilangkan rasa duka cita orang yang memberi. Walaupun sebaik-baiknya saudara, kalau saudara boleh terima, terima je. Lepas tu kita kira belakang pula, macam mana nak uruskan hadiah ni supaya kita tidak mengecilkan hati orang yang memberi ni. Dan demikian juga antara sifat Nabi SAW disebut di sini. Nabi menyatakan bagaimana orang-orang yang kelebihan orang-orang yang bertawadhu, iaitu mereka paling dekat pangkat kedudukan di sisi Allah SWT. Ada pun orang yang berbangga-bangga dan sombong, maka mereka paling jauh dari Allah. Kemudian disebut tentang akal, orang yang arif ialah orang yang kenal diri sendiri.